Perkenalkan, nama saya Dwi Utami. Saya 28 tahun. Saya adalah disabilitas daksa dengan tubuh kecil. Saya juga memiliki hambatan pendengaran di telinga sebelah kanan saya. Saat ini, saya bekerja di PT Agila Finance Cabang Solo Baru sebagai admin pendukung. Saya bekerja pukul 8 pagi sampai 4 sore. Saya sangat senang bekerja di sini karena lingkungan kerja saya aware dengan saya. Dulu, saya mengkhawatirkan kondisi saya. Apakah ada perusahaan yang menerima saya? Dan jikapun saya diterima, apakah rekan kerja saya juga dapat menerima saya? Bahkan orang tua saya juga mengkhawatirkan kondisi saya ketika saya bekerja di luar rumah. Pengalaman saya ketika pertama kalinya bekerja di PT Agila Finance, saya merasa minder dengan kondisi saya. Selain itu, untuk aksesibilitasnya, saya juga kesulitan menjangkau benda-benda yang lebih tinggi. Jadi saya harus meminta bantuan orang lain untuk mengambilkan benda tersebut. Nah, selain itu juga, saya juga memiliki kesulitan di bagian mesin printer. Karena mesin printernya di dada saya mengatasinya dengan menggunakan kursi tinggi. Harapan saya untuk teman-teman disabilitas dan keluarganya saling memberikan dukungan satu sama lain sehingga kita dapat membuktikan bahwa dalam kondisi kita seperti ini, kita juga dapat bekerja seperti halnya dengan orang-orang non-disabilitas. Dan saya juga berharap BLK atau Balai Latihan Kerja memberikan fasilitas kepada teman-teman disabilitas, mulai dari pemberian pelatihan, akses kerja, dan memastikan akomodasi yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas agar sesuai dengan kebutuhan mereka di perusahaan tempat di mana mereka akan ditempatkan.